Halo teman minum Siti Nova, ketemu lagi bareng gua Fikir Raharja di acara Get Long with Siti Nova. Kalau kemarin kita udah bikin minuman pakai bahan-bahan healthy, ada bubur sumsum, pakai bunga telang, terus pakai jahe, healthy banget lah pokoknya. Nah, kali ini kita akan ke tempat yang berbau-bau pantai sesuai dengan tema hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, ikutin gue terus. Hey, welcome to Labaya. Jadi kita udah sampai di tempat gelato yang keren banget tempatnya. Suasananya pantai abis. Jadi gue penasaran kira-kira gelatonya akan sedingin apa, apakah akan berombak-ombak. Jadi kita akan ngobrol sama ownernya nih, namanya Budi, teman gue juga. Kita akan tanya kenapa konsepnya bisa keren banget kayak gini sama kenapa namanya Labaya ya. Oke, kuy. Lu. Halo bro. Bro, sehat? Sehat, apa kabar lu? Sehat nih, segeran kayaknya nih, dingin-dingin terus di sini. Ayo ya. Dong. Gue penasaran nih, kenapa namanya Labaya sama gimana sih bisnis gelato nih sekarang nih? Kayaknya kalau kita sambil ngobrol-ngobrol kayaknya seru ya. Sambil icip gelato? Oke, okay, seru okay. Tuh kayaknya. Boleh okay. Sambil icip-icip. Mantan pacar gue yang bikin kopi. Halo, ya. Yoan. Mau rasa apa? Pilih yang paling the best di sini lah, yang sesuai dengan temanya nih di pantai. Kalau gitu kita ambil yogurt dengan Ferrero boleh? Oke. Okay, oke. Okay. Apa nih namanya nih? Itu vanilla dan honeycomb. Jadi ini ada permen karamel yang kita bikin sendiri juga. Yang ini Ferrero Rocher. Oh, kayaknya seru nih. Ferrero ini yang ngantarkan kita ke final lomba gelato. Nih, andalannya sini nih, andalannya Labaya nih, Ferrero. Lu harus coba semua nih. Tapi emang enak sih. Emang enak. Sebagor. Oh, jadi kalau servingnya gini ya, standarnya ya. Iya. Kalau satu rasa aja bisa kan tapi? Bisa. Bisa, tapi itu servingnya beda. Kalau yang ini kita sundae. Oke. Okay. Oh, ini servingnya khusus. Sundae nih. Jadi ini spesialnya dari Labaya nih. Namanya Sundae Bay. Ini enak banget nih kalau dilihat ya. Dibalut pakai gelasnya Siti Nova nih yang transparan ini kelihatan banget. Ini bawahnya tadi pakai Ferrero, terus ada homemade brownies, terus atasnya pakai raspberry sama ada kalau kita lihat ada honeycomb nih, homemade juga nih. Terus atasnya dikasih waffle, yes. Ya, waffles. Ini enak banget, perlu dicoba nih. Ini kayaknya seger banget nih siang-siang makan Sundae Bay nih ya. Udah sabar nih pengen nyobain. Min Choco. Ini homemade brownies nih. Ini namanya Ferrero nih. Andalanku nih. Wah, semuanya homemade di sini ya. Jadi nggak bakal nemuin di tempat lain. Choco Min Ferrero Vicky Bay. Keren namanya ini. Bro, sambil duduk-duduk nih nyantai. Silakan. Kita mau cobain dulu kali gelatonya nih ya. Ini enak banget nih. Jadi teksturnya lembut banget. Apalagi pakai gelas andalanku nih dari Siti Nova. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Boleh ya. Kalau boleh tahu nih, Labaya nih namanya tuh apa sih, artinya terinspirasi dari mana sih Labaya nih? Labaya itu singkatnya artinya itu the bay, teluk. Oh, teluk. Oke, oke. Ambil konsep lebih ke seperti pantai, beach house okay. Itu. Jadi seperti di teluk, suasananya kan juga kayak rumah pantai gitu. Keren. Jadi ini kan sebenarnya gelaton ya. Saya kan sering makan es krim nih. Gelato sama es krim tuh bedanya di mana sih? Sebenarnya sama-sama es krim. Kategori gede itu es krim. Oh, oke. Okay. Cuman yang biasa kita sebut es krim itu ya, lebih mengacu ke American ice cream. Oh, okay. Gelato ini Italian ice cream. Oh, Italian ice cream. Ya, perbedaan utama itu kalau gelato adalah dia fat dan sugarnya lebih rendah. Itu yang paling utama. Okay. Dan menyebabkan kepadatannya itu lebih padat daripada lebih es krim. Padat. Nah, okay, jadi kalau dengan es krim, gelato, dan beberapa jenis es krim lainnya lagi, gelato biasanya paling berat. Kualitasnya tentu sangat berbeda. Dan itu takes time untuk orang realize, oke, bedanya itu di sini loh. Kenapa okay. Ini better daripada es krim. Challenge-nya itu ya? Kalau khusus untuk dari kita, memang challenge kita adalah untuk kita keep quality yang agak bagus, tentu cost juga agak tinggi. Okay. Sekarang udah mulai banyak gelato-gelato dengan harga yang lebih rendah tapi dan kualitas yang juga berbeda ya. Oh, oke. Okay. Jadi pengennya lebih kompetitif tapi jangan sampai nurunin betul, kualitas gitu ya. Betul. Makanya jadi kayak gelas ini mungkin pengaruh juga ya. Wadah sebagai bajunya produk ya, kita ini okay. Tentu pengaruh.
karena itu yang bikin produk kelihatan lebih cantik juga. Oke, jadi buat strategi marketing juga ya. Betul. Jadi ini kan ownernya ini ya, si Bro Budi sama Ciwan ini kan suami istri nih. Gimana sih bisa ketemu passionnya bareng gini? Ada kesusahan gak nih ngatur urusan keluarga sama bisnis? Gimana? Rebutan? Enggak sih, soalnya yang penting kan di sebuah usaha itu ya harus ada headnya kan. Ya, which is si Budi headnya. Saya support. Oh, oke. Okay. Gitu. Tapi jadi head enggak rumah tangganya yang ini. Bisa sharing harapan untuk kedepannya gitu? Kedepannya kita harap sih supaya ini masih bisa jalan dalam jangka waktu yang agak panjang ya, okay. Karena ini juga salah satu legacy kita untuk okay. Di bidang gelato ini ya. Juga seperti anak yang kita didik, apa kita bangun dari awal. Kan jadi kita harap juga bisa berlangsung lama ya. Tapi seneng nih anaknya nih minum makan gelato ke toko nih, seneng banget kan sarapannya es krim anak gua. seru banget sih, seru. Jangan-jangan dari pacaran ini ya bikinnya. Sudah married belum ya kita waktu itu? Hampir. Oh udah sebelum momen. Jadi Labaya nih keren banget nih sejarahnya nih, dari cinta-cintaan gitu kan akhirnya pelan-pelan melumer. Kayak gitu kan. Bisa aja lu. Buat yang mau nyobain gelato nih, terutama yang di daerah BSD, boleh langsung mampir aja nih ke Labaya nih. Ya, makasih banyak. Ya, makasih Jadi, banyak. Ya. Thank you udah waktunya, udah icip-icip. Gimana nih teman minum City Nova semua? Seru kan tempatnya? Tadi kita juga udah ngobrol sama ownernya dari Labaya, kita juga udah cobain gelatonya kayak gimana. Jadi buat yang penasaran mau mampir ke Labaya, alamatnya ada di sini nih. Buat yang penasaran juga sama gelato yang udah kita cobain tadi resepnya gimana, boleh cek di caption ya. Oke, kita mau lanjut lagi, sampai ketemu di tempat selanjutnya bareng Get Along with City Nova. Oke, see you.